BTR program to end. Halo BP Troopers, hari ini kita bakal tanding melawan Rebellion. Untuk kalian semua yang nonton nih, jangan lupa doain supaya kita bisa menang hari ini juga ya. Doa kalian, kita dengan sokongan kalian juga pasti kita semangat lah untuk menang game ini. Nonton. Apa sih kameranya? Gila bre, tempel pertama ya. Yoi bang. Gila ya. Yang VIP gak sih? Harus gak sih? Amin. Amin ya. Gimana antara lawan RBL kira-kira? Ya gitu sih, udah percaya diri banget sih dari Matt. Udah percaya diri banget, kita semua udah percaya diri lah. Pede ya. Bantai berapa kosong bre? 4? 3 lah, 3-0 aja. 3-0 cukup ya. Oke. Ini valid, linknya bakal mereka ban. Kayak gitu. Ya, kalau enggak ya kita pasti kasih. Kita nggak boleh buang para mis valid langsung 1-2 itu. Ingat, gak usah install lock. Maksudnya kita udah tahu, gak usah install lock, kita mainin waktunya aja biar kita kalem di timnya. Jangan shadow pick juga. Jangan shadow pick juga. Ya. Santai aja, Rafiq percaya sama draft kita aja ya. Coach Ben udah percaya penuh kasih kalian, berarti emang lagi bagus. Ya pak. Oke. Kalau early game, ingat tipikalnya cuma agresif. Hajar terus sampai mereka nggak bisa tenang. Buat si terutama buat Henry sama siapa misalnya yang kamu early game, Brandon sama Max. Ya Max, jangan kasih musuhnya napas, tapi jangan over. Apa? Over apa? Over commit. Ya, jangan over commit, jangan over chase. Ayo, bikin ingkar. Iya, apa? Teriakan, kek. Inter, nanti aja lah, habis game baru kita bacotin. Boleh gak? Nanti kita baru bacotin lah. Tengah game kita fokus aja, objektif, fokusin terus. Oke? Okay? Please ya. Setelah itu, all the best aja sih. Kita punya waktu siapan, percayanya udah mateng banget lah, masih pemvisitan kita banyak ada masalah, tapi kalian ngaku aja ini season persiapan yang paling mateng buat kita semua di sini. Semua udah lebih dewasa, lebih jauh lah gitu kita microplaynya juga, kita udah ngerti gameplaynya. Jadi tenang aja, hasilnya bakal datang. Kalian fokus step by stepnya aja nanti. Oke, pelan-pelan. Dan Moreno, tenang aja, main kayak biasa. Kayak kamu gimana di scrim ya, first debut kamu kalem aja, gak usah khawatir. Masih bagus mainannya. Oke? Body atau yang lain? Ya. Dari aku paling apapun yang kita lakukan, lakuin bersama. Kita kalah sebagai tim, menang sebagai tim, semuanya satu suara. Oke? Jangan sampai kayak tadi tuh. Itu akibat gak satu suara gitu, makanya mereka bisa kalah. Jadi kita yang penting satu suara. Kalah pun gak masalah, yang penting satu suara. Oke? Itu aja. Mari kita berdoa bersama dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing sebelum kita mulai pertandingan kita hari ini. Oke? Okay? Berdoa dimulai. Alright, yuk, let's go. Yuk, semangat yuk. Semangat yuk. Ayo, Moreno. Moreno. Aymar! Bieter! Dari kedua belah tim, mereka sudah mengkukuhkan 10 hero yang sudah di-pick OG.
Oke, tapi kali ini, are you ready? Sekarang kita akan menuju ke Line of the Rebellion Festival Figure Slot. Nah, oh, tidak bakal ada yang terima point from Max. Blasi duet di arah belakang diperhatikan Vice. Kali ini surprise attack Max. Double kill dengan damage yang sangat besar. Oh, masih mau lebih kali ini Max malah mencoba mengejar. Karena siapa masih bisa lari karena kita di sini Vice. Oh my god, belum dikeluarkan Kayeye. Di sini Kayeye udah kena patahin dan immortality-nya pecah Swylove Tams. Dan bahkan kali ini Swylove menjadi korban selanjutnya. Dua hilang dan menuju ketiga. Fearless, where are you going? Matt is coming. Fokus ke arah base-nya. Gak beli apa pun yang terjadi. Dan lihat Tinti buka permen, Tinti buka base kita. Tapi get the thing that's going. Semua udah lepas dah ya, kita udah lewatin ya, tinggal kita kalem, reset, game 2 gimana? Ya, jelas kita makronya kita bisa lebih pintar dari mereka juga ya. Jadi tenang aja. Minum dulu, minum dulu. Reset, reset game 2 ya, tenang aja. Kita lebih unggul kok ya, tenang ya, kita lebih ngerti game sih. Dingin. Santai aja. Dan ini gua aja. Keluar aja, keluar. Pigatron! Wey! Ke depan sana. Kayeye masih berada di garis depan. Namun 16 tadi Popo dan bahkan lihat Wesker! Belum close mountain Wesker! Berhasil mendapatkan poin tambah tapi retribution is real! Max berhasil mendapatkan retribution! Ini terlambat dari Fearless tapi kali ini Heist mencoba untuk memecahkan itu dia winners point. Sorizo! Ditabrak balik tentunya Ionic Age dari seorang Sorizo. Tidak tumbang Sorizo. Max dapetin Heist, berhasil terjepit, di follow up, dan down! Kali ini mereka kehilangan dua playernya. Ini bencana! Sorizo masih mau lebih, jalan gasa pula, looking for wipe out dan bahkan Pigatron Alpha akankah menjadi tim pertama yang memenangkan 2-0 dan is this real? Ucap tersenyum ya guys! Ucap tersenyum! Kalau sebenarnya nggak mau lakuin ini, kita semua lagi senang ya, happy. Tapi, Matt? Ucap, sama siapa? Max tadi. Max! Ada gue bilang, jangan nonton, goblok. Kita pengaruh ke tim punya fokus. Kalian yang mikirin buat diri sendiri. 10, ayo. Ayo, 10, mati. Ya, maksudnya mati, rata oke lah. Kubahin ya timnya, gue nomor. Gini loh, sesuatu orang mau fokus itu pasti perlu pakai otak dong, ya kan? Kamu otaknya mikirin buat gimana bacotin musuhnya sampai ngomong sampai MDL atau ini. Kalau mati rata gitu, udah cukup. Fokus aja. Kamu mah tidak ini sampai Hengki berapa kali tuh perlu ingetin. Ya. Tapi overall good gameplay game 2 ya. Mistake-nya cuma satu atau enggak ada ya? Atau ada atau enggak ada? Nah, kalau ada ya udah gitu. Tapi overall good gameplay ya. Ice Mall. Sama aku temenin, aku temenin. Aku gak temen. Sendiri ya Godi. Ice Mall. Gue merah, Mor. Gue merah, Mor. Iya. Besok pasti main, besok pasti main. Keren, Mor. Keren, Mor. Keren, Mor. Bentar. Nanti tunggu dipanggil, tunggu dipanggil. Keren, keren, Mor. Media, Mor. Tunggu dipanggil. Minum dulu. Ya. Sebutnya bukan Coach Ed. Hai Pigatroopers, jangan lupa like, comment, subscribe dan nantikan konten-konten selanjutnya di Pigatron TV.